Kalau Anda bertanya sungguh-sungguh, fa insya Allah Anda akan dapat jawaban yang sangat memuaskan. Tapi kalau Anda hanya ingin mempertanyakan, itu sia-sia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga sampai detik ini kita masih bisa bermuajah bertatap muka walaupun lewat media massa. Mudah-mudahan atas kesehatan kita semuanya bisa kita manfaatkan untuk terus menambah keimanan kita dan juga untuk mengais rezekinya. Dan semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat, murah rezeki dan dikasih kelancaran dalam mencapai cita-citanya. Dan tak lupa selawat salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih kepada saudara-saudari juga sahabat dan teman-teman semuanya. Video kali ini saya tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan supportnya hingga channel ini Jejak Musafir Vlog bisa mencapai tembus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Saya merasa terharu kepada kawan semuanya. Sungguh luar biasa sahabatku semuanya, selalu mendukung dan menyupport channel ini tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Hanya saja kami merasa sangat terharu. Terima kasih banyak kepada semua sahabat, para subscriber, juga penonton atas dukungan dan supportnya. Dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Jejak Musafir Vlog, bila channel ini bermanfaat buat kawan semuanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kami Jejak Musafir Vlog dan juga seri yang sebanyak-banyaknya. Di kesempatan ini kami hanya ingin berbagi sedikit bahwa kami ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa dukungan sahabat, kawan semuanya. Karena saya hanya orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Saya ingin belajar kepada
sahabat semuanya, walaupun itu melewati melalui video yang kawan sajikan, nah, alhamdulillah sedikit-sedikit, walaupun belum banyak, baru mulai saya sedikit tahu mengenai apa itu YouTube. Mulanya saya YouTube ini nggak tahu, hanya dikenalkan dari kawan. Yang mulanya hanya saya buat mencoba aja. Sebenarnya awal mula saya bikin channel YouTube ini itu adalah permintaan dari teman subscriber juga, supaya saya bikin channel nge-vlog ya. Ya, saya coba akhirnya. Awal mula channel ini nggak saya urus ya. Saya hanya ingin mencoba. Ya, alhamdulillah, karena sedikit demi sedikit dan ada yang saran dari teman-teman juga, akhirnya mulai saya urus juga. Walaupun waktu saya di perantauan ini sangat sempit, saya untuk luangkan waktu untuk belajar. Terima kasih juga kepada para senior, termasuk para guru saya. Walaupun kita nggak bisa bertatap muka, karena dari video Anda saya sangat banyak belajar. Karena saya sangat menikmati video Anda, disitulah saya tempat saya belajar. Juga bagi para teman-teman yang baru pemula seperti saya, jangan takut untuk berkarya. Terus semangat, terus berkarya. Mungkin Anda di awal mengira videonya kok penontonnya sedikit, nggak apa-apa kawan. Yang penting terus semangat berkarya. Tapi yakin suatu saat nanti salah satu video Anda pasti ada yang meledak. Itulah. Yang penting jangan putus asa, semangat terus. Terus belajar untuk menggali ilmu ya. Mulanya awal saya juga nggak tahu apa itu namanya SEO, metadata. Nol, saya nggak tahu karena saya ini orang bodoh. Karena dari teman termasuk senior saya hanya ingin berbagi, akhirnya disitulah saya tempat belajar. Juga baru para pemula ya, ini hanya saran sedikit. Saya juga orang bodoh. Mungkin Anda juga bingung di awal-awal, tapi jangan takut. Bila Anda bingung dengan apa yang Anda akan lakukan, tanyakanlah kepada teman Anda terdekat. Mungkin gak ada teman, Anda bisa bertanya kepada kawan lain. Mungkin Anda bingung di sekitar Anda belum ada yang jadi kreator. Alhamdulillah di YouTube ada juga namanya Trimyat yang sekarang dipakai untuk berdiskusi. Nah, di situ Anda bisa bergabung, Anda bisa bertanya apa yang Anda belum tahu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Tapi tolong perlu digarisbawahi, bertanyalah tapi jangan mempertanyakan. Kalau Anda bertanya sungguh-sungguh, insya Allah Anda akan dapat jawaban yang sangat memuaskan. Tapi kalau Anda hanya ingin mempertanyakan, itu sia-sia aja.
Hanya itu yang saya bisa sampaikan sekali lagi. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para senior, para guru saya yang telah mengajarin dan terus memantau video saya hingga detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam santun dari pemula dan juga para subscriber dan juga penonton. Saya ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih. Semoga kebaikan Anda semua dibalas yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Fa insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Semangat.